Bismillahirrahmanirrahim. wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Alhamdulillah segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan tetap kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat di manapun Anda berada. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban Wahai sekalian manusia, makanlah dari yang halal, lagi baik dari apa yang telah Kami rizkikan kepada kalian di bumi, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian yang nyata. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga mengatakan inna shaytana lakum aduun fattakhiduhu aduwa Sesungguhnya syaitan bagi kalian itu musuh yang nyata. Maka ambillah syaitan sebagai musuh kalian. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga mengatakan Wala la tattabiu khutuwati shaytan innaku lakum aduun mubin innama ya'murukum bisu'i wal fahsha wa ma la Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena syaitan bagi kalian itu musuh yang nyata. Syaitan akan memerintahkan kalian untuk melakukan keburukan, kefasikan, dan menyuruh untuk mengatakan tentang Allah sesuatu yang kalian tidak mengetahuinya. Dari ayat-ayat ini, jelaslah kepada kita bahwa siapa musuh kita. Musuh kita yang paling nyata adalah syaitan. Abi Hurairah radhiyallahu an pernah mengatakan ma mim bani adam mauludun illa yamsuhu hina yulad tidak ada satupun dari anak-anak Adam saat dilahirkan kecuali akan disentuh oleh syaitan. Maksudnya, setiap bayi yang dilahirkan itu maka akan ditusuk lambung bayi tersebut oleh syaitan sehingga sarihan min masih syaitan. Dia pun menangis karena sentuhan syaitan tersebut. Kecuali Maryam dan putranya. Maksudnya Isa ibn Maryam. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu an membacakan satu ayat wa inni habika wa rajim. dan sesungguhnya aku akan melindungi dia dan dirimu dan anak keturunanmu dari syaitan yang terkutuk. Ma'syarul Ma muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaitan pernah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengganggu dan menggoda anak Adam kemanapun mereka pergi dan kemanapun atau dimanapun mereka berada. Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan permusuhan syaitan dan mengatakan la'aq udan lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahu min bayni aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aqsarahum Ya Rabb Sungguh, aku akan menyesatkan mereka, Bani Adam, dari jalanmu yang lurus. Kemudian, aku akan datang kepada mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari samping kiri kanan mereka, dan engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan mereka. Bersyukur akan nikmatmu. Dari sini, al muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setan akan berusaha dengan berbagai macam cara untuk menggoda Bani Adam mulai daripada akidahnya dirusak sebagaimana hadis Abi Hurairah radhiyallahu an mengatakan ya ti syaitan ahadukum ya ti syaitanu ahadakum fa yaqulu man khalaqa hada, wa man khalaqa hadha hatta yaqul man khalaqa rabbak syaitan akan datang kepada seorang hamba dan berikan was-was dan mengatakan siapakah yang menciptakan makhluk ini dan itu Siapakah yang menciptakan makhluk dan ini dan itu? Sampai terakhir pertanyaannya, siapa yang menciptakan rokmu? Jadi, dia berusaha untuk menggoda bani Adam dan menghancurkan iman dan akidahnya, terkadang masuk dalam ibadahnya supaya berusak ibadah seorang hamba, sebagaimana hadis yang ma'ruf dari Uthman ibn Abil radhiyallahu an. Nabi SAW suatu ketika pernah ditanya, Ya Rasulullah, sesungguhnya syaitan telah mengganggu diriku dan salatku. Dan juga bacaanku. Maka Nabi SAW mengatakan, itulah syaitan yang dikenal dengan hinzib. Apabila engkau merasakan hinzib si syaitan ini mengganggu dirimu dalam salat, maka berta'awudlah kepada Allah SWT dan meludahlah ke arah kiri tiga kali. lihat bagaimana syaitan hendak mengganggu ibadah seorang hamba, termasuk juga dalam konteks keluarga, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan iblis ini memiliki istana di tengah lautan, kemudian dia akan mengerahkan segenap pasukannya, dan yang paling besar fitnah pasukan itu adalah orang yang berhasil berikan rumah tangga manusia. Sehingga ketika dia mengatakan, aku sudah berhasil menceraikan si fulan dan si fulan. Maka iblis akan bangkit dan mengatakan, ni'ma anta, ni'ma anta, ni'ma anta. Sebaik-baik tentara dirimu. Sebaik-baik tentara dirimu dan sebaik-baik tentara dirimu. Kemudian dia pun bangkit dan meletakkan piala di atas kepalanya. Masyurah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa'ala. Artinya syaitan akan datang dari mana saja. Dia akan masuk ke rumah kaum muslimin. Dia akan masuk saat kita makan. Dia akan masuk saat kita marah. Dia akan masuk saat kita kemudian melakukan hal-hal kebaikan. Inna syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Saya akan datang kepada orang-orang yang bersedekah. Dan mengatakan jangan bersedekah engkau akan fakir. Dan memerintahkan untuk berbuat fasik. Termasuk syaitan akan hadir di orang yang sedang sakaratul maut. Masyurul Ma Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat-saat detik, 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 sakaratul maut adalah detik-detik di mana seorang hamba menentukan apakah dia meninggal saat itu dalam kondisi su'ul khotimah, atau sebaliknya, meninggal dalam posisi husnul khotimah. Masyurul Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sinilah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita satu doa yang sering kita baca. Rabbana la tuzig ba'daid ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahab. Rabbana la tuzig ba'daid ba'da id hadaitana. Ya Rabb, jangan kau palingkan hati kami. Jangan kau sesatkan hati kami setelah engkau berikan hidayah kepada kami karena dalam sebuah asar ketika syaitan melihat ada seorang muslim yang sedang sakaratul maut maka dia akan mengerahkan pasukannya akan mengerahkan seluruh daya upayanya supaya orang yang sedang sakaratul maut dan dia seorang muslim tersebut meninggal bukan di atas agama Islam. Masyarul Ma muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tadkirah fi Ahwalil Akhirah menyebutkan satu riwayat dengan sigah tamrid. Jadi seorang hamba saat detik-detik wafatnya maka syaitan akan tasyakul dalam bayang-bayang hamba yang sedang sakaratul maut itu seolah-olah dia adalah ibunya. Ibu yang sudah meninggalkan sebelumnya dari kematiannya. Dia datang menjelma ibunya dalam bayang-bayang kematiannya. Kemudian dia mengatakan, Wahai anakku, sesungguhnya agama Yahudi jauh lebih baik daripada agama dirimu. Sesungguhnya agama Yahudi jauh lebih baik dibandingkan agama yang kau Maka jadilah kau Yahudi. Maka kalau seorang hamba ini kemudian mengucapkan La ilaha illallah, sebagaimana perintah Nabi saw. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah maka dipastikan dia masuk surga. Makanya Rasul mengatakan lakinu mautakum bila ilaha illallah. Eljahkan kepada orang yang sedang sakaratul maut dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau kemudian syaitan mengajak agar orang yang sedang sakaratul maut untuk beragama Yahudi, langsung dia mengucapkan la tidak la ilaha illallah. tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Maka dia tidak akan berhasil untuk menjadikan orang yang sedang sakaratul maut ini su'ul khatimah. Kemudian juga digambarkan padanya, tiba-tiba ayahnya yang sudah meninggal datang. Dan mengatakan, wahai, wahai anakku, jadilah kau Nasrani. Sesungguhnya agama Nasrani jauh lebih baik dibandingkan agama yang kuat. Kalau dia mengucapkan, la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia terselamatkan dari suul khotimah. Makanya penting seseorang yang sedang sakaratul maut itu ditalkinkan kalimat la ilaha illallah. Begitulah syaitan berusaha untuk supaya orang yang sedang sakaratul maut ini keluar daripada agamanya, keluar dari keyakinannya dan keimanannya. Terkadang kalau seandainya orang sakaratul maut ini sedang sakit parah dia tidak tahan dengan sakitnya, terkadang terbayang-bayang. Setan akan datang dan mengatakan, "Di sana ada seorang dukun, di sana ada seorang tabib, di sana ada seorang tukang sehir, yang kalau engkau panggil dia, dia bisa mengobati dirimu." Diajak untuk melakukan kesyirikan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Dalam Al-Quran, kala ida bala wa tara wakila mandrak." Kala ida balagati tara ki wakila mandrak sekali-kali tidak ketika nyawa berada di kerongkongan orang tersebut. Apa kata Allah? Wakila manrak. Siapa yang akan bisa merukiahmu? Siapa yang akan bisa menyembuhkanmu, mengembalikan ruh ke dalam jasadmu? Maka syaitan akan mengatakan di sana ada tukang rukiah, tukang sehir, dukun dan bisa menyembuhkan penyakitmu. Kalau dia kemudian meyakini bahwa di sana ada dukun, tukang sehir, bomo-bomo dan yang semacamnya, kemudian meminta kepada keluarganya untuk didatangkan, berarti dia berhasil. Syaitan berhasil untuk menjadikan orang ini mati dalam posisi su'ul khatimah. Makanya Allah mengatakan, wakil amantar. Tidak ada yang bisa memberikan rukyah. Mengobati dirimu. Karena bagaimanapun, idha ja'a la sa'atan wa la Apabila datang ajalnya, tidak mungkin diakhirkan dan tidak mungkin dikedepankan pasti pas waktunya Makanya Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala dan juga disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab yang sama Al-Tadkirah -Tad, Al tadi. Wa Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala suatu ketika saat saat detik sakaratul mautnya terkadang dia pingsan terkadang dia sadar. Saat pingsannya terkadang dia mengigau dan mengatakan la baat la baat la baat kemudian saat sadarnya anaknya Abdullah Ibn Ahmad Ibn Hanbar rahimahullahu ta'ala mengatakan Wahai Bapakku sesungguhnya saat engkau mengigau aku mendengar kata-katamu La ba'du, La ba'du Apa maksudnya? Tidak jangan, tidak jangan Ya maka Imam Ahmad Ibn Hambal mengatakan sesungguhnya syaitan datang kepadaku hendak memfitnah diriku. Dibuatnya aku supaya takjub dengan amalanku. Dibuatnya aku supaya sombong dengan amalanku. Dibuatnya aku supaya bangga dengan amalanku. Dan aku katakan, la tidak. La tidak. Pergi kau dari sini. Akhirnya kemudian, dia pun tidak berhasil menggoda diriku. Ma'asyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Wa dhakarta rabbaka fil qur'ani, wahdahu wallahu ala adbarihim sebab kalau seandainya engkau mengingat Rabbimu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala saat detik sakaratul mautnya la ilaha illallah maka setan akan berpaling dan lari dari diri kamu dan ketika setan sudah tidak berhasil lagi mengganggu diri kita saat sakaratul maut maka malaikat akan turun dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan innalladzina qalu robbun Allah tsummastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu an la khafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un sesungguhnya orang yang mengatakan rabb kami Allah kemudian istiqamah maka detik-detik sakaratul maut malaikat akan datang membisikkan di telinganya dan mengatakan jangan takut jangan bersedih hati dan berbahagialah karena Allah Subhanahu wa taala sudah janjikan sorga kepadamu. Kami wali-wali kalian dalam kehidupan dunia dan juga dalam kehidupan akhirat. Selama engkau di kehidupan dunia salat, zakat, puasa, haji, ibadah, maka detik-detik sakaratul mautnya Allah akan mudahkan bagi kita untuk meninggal saat kondisi husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, makanya para salaf dijelaskan orang-orang yang Allah takdirkan mati dalam posisi su'ul khatimah karena tidak bisa melawan was-was daripada syaitan Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan uh, perkataan Abdul Aziz Ibn Abi Ruwad ketika ada seorang laki-laki sedang sakaratul maut kemudian ditalkinkan kepada orang laki-laki ini La ilaha illallah La ilaha illallah tiba-tiba kemudian dia mengatakan Anak kafirun bimatakul. Aku tidak mau mengucapkan kalimat itu dan aku kafir dengan kalimat itu ia dan bila. Dan dia pun terus mengulang-ulang dan mengatakan anak kafirun bimatakul, anak kafirun bimatakul. Aku kufur dengan apa yang kau katakan. Aku kufur dengan apa yang kau katakan. Padahal orang yang mentalkin ini menyuruh agar dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah sampai akhirnya kemudian dia pun meninggal dalam kondisi tidak mengakui kalimatlah la Betullah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata dan dalam riwayat man mata 'ala syai'in 'alaihi. Dan tidaklah setiap hamba dibangkitkan sesuai dalam kondisi meninggalnya seperti apa dan manusia meninggal itu biasanya dibawa kepada kebiasaan hidupnya. Kalau kebiasaan hidupnya terus di atas kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal, maka dipastikan dia mati sul khatimah. Kalau kebiasaan hidupnya diberibadah kepada Allah, menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dekat dengan Allah, berusaha melaksanakan syariat Allah, maka insya Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menutup perkaranya dengan husnul khatimah. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَوَ wa وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَةِ فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَةِ Barang siapa yang memberi, bertakwa, membenarkan akhirat, sudah mudah jalan hidupnya. Mudah untuk sholat, mudah untuk zakat, mudah untuk sedekah, mudah untuk qiyamul lail. Maka Allah mudahkan untuk beramal soleh yang lainnya. Sehingga Allah tutup dengan amalan soleh yang sudah Allah mudahkan kepadanya. Dan dia pun meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa meninggal di atas husnul khatimah, taib ini yang bisa sampaikan, kita kembalikan kepada moderator Fadliyatah Fadl, masyukur baik, Ustaz ada kata-kata yang berkata disampaikan tentang husnul khatimah, salah satunya adalah mengucapkan kata la ilaha illallah apakah harus kata-kata la ilaha illallah Ustaz, bagaimana kalau misalnya orang itu meninggal dalam keadaan tidur Ustaz ya, alhamdulillah. apakah orang yang meninggal dan tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu dipastikan mati sul khatimah tidak karena orang yang mengucapkan la ilaha illallah sakaratul maut itu bagian daripada orang yang meninggal husnul khatimah banyak ciri-ciri -cir orang yang meninggal husnul khatimah seperti berkeringat di umpamanya atau ketika dia sedang sholat ya sedang puasa sedang membaca Quran dia meninggal artinya meninggal dalam kondisi beramal soleh di tempat-tempat yang baik saat kondisi baik gitu ya atau memang dia orang baik orang taat orang soleh tapi meninggalnya mungkin kena musibah seperti tenggelam seperti terkena runtuhan seperti seorang yang sedang melahirkan kemudian meninggal tapi dia orang baik orang taat ya maka itulah mungkin caranya atau mungkin uh, sengaja Allah buat meninggal di hari Jumat ya, di bulan Ramadan pokoknya Allah pilihkan hari-hari yang baik untuk dia itu juga bagian daripada meninggal khusnul khatim wallahu alam dan akhirnya uh, sahabat Hadirin dan juga besar TV kita akan bacakan pertanyaan yang sudah terkirimkan sebelumnya melalui WhatsApp di nomor 0819 01 01 01 06 yang kali ini Pertanyaan pertama yang akan kita bantu berasal dari hamba Allah di Batam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Al, al Afwan, tolong jelaskan tentang ciri-ciri jin, iblis, syaitan, dan malaikat. Karena Anda mendengar bahwasanya um, mereka adalah termasuk satu uh, jenis usaha Iya. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan, apa perbedaan antara malaikat, Jin dan juga iblis. Maashurul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun malaikat dan jin ini sudah jelas. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bahwa malaikat dicipta dari cahaya dan jin itu dicipta dari ujung nyala api. Adapun iblis menjadi silang pendapat. Apakah iblis ini bagian daripada para malaikat? Apakah iblis ini bagian daripada jin? Sebagian para ulama mengatakan bahwa iblis ini bagian daripada para malaikat Sebagai disebutkan dalam eh, apa namanya Al-Imam Al-Alusi dalam kitab Ruhul Ma'ani bahwa Sebagian uh, ulama mengatakan bahwa iblis itu bagian daripada para malaikat, karena dia hidup di tengah-tengah para malaikat. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada para malaikat untuk sujud iblis, ada di sekitar situ. Tetapi ketika malaikat tidak sujud, para malaikat sujud, dia pun tidak sujud, maka dia pun kemudian dikutuk dan menjadi iblis. Ada juga yang mengatakan bahwa nah ini pendapat yang kuat walafiat, dia bagian daripada jin berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala kana minal jin fa an amri rabbi iblis itu bagian daripada jin yang berbuat fasik kepada rabbnya Masyur Ma muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun istilah syaitan. Istilah syaitan. Memang e, syaitan ini dikatakan sifat. Jin yang jahat dikatakan sifat. Berarti jin itu disebut syaitan. Kemudian manusia juga yang jahat dikatakan syaitan karena Allah Subhanahu Wa Taala ketika menyebut musuh para nabi Allah mengatakan syaitin al insi wal jinni setan jin dan setan manusia artinya setan itu bisa dari kalangan manusia bisa juga dari kalangan jin jadi setan itu artinya sifat ya walaupun ada yang mengistilahkan tentang uh, masalah kalau kita bicara tentang masalah syaitan itu pun disebutkan oleh para ulama bahwa ada istilah-istilah dari kalangan jin yang mengganggu manusia ada istilah iblis ya ada istilah ibrit ada istilah syaitan ada istilah ghul ada istilah arwah ada istilah jin nah, ya, gitu ya jadi Uh, sebagian para ulama membedakan istilah-istilah uh, seperti itu, ya. Tapi yang jelas bahwa syaitan itu bagian daripada sifat baik melekat pada jin ataupun kepada manusia. Adapun perbedaan antara malaikat dan jin itu sendiri, ada yang mengatakan bahwa malaikat itu dari asal ciptaannya saja sudah jelas. Artinya malaikat itu berbeda dengan jin. Kemudian yang kedua malaikat semua beriman. Dan mereka maksum, tidak pernah melakukan dosa. Itu malaikat. Ya, berbeda dengan jin. Kebanyakan mereka berbuat fasik, berbuat maksiat, berbuat dosa dan sedikit yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat terbebaskan dari syahwat. Malaikat tidak punya syahwat. Ya, tetapi jin sama dengan manusia diliputi syahwat. Makanya banyak di antara jin mereka berbuat jahat karena dorongan syahwat yang Allah Subhanahu wa taala fitrahkan kepada badan mereka dan malaikat selalu menyuruh kepada kebaikan tetapi jin ini menyuruh kepada keburukan wallahu a'lam itu secara singkat perbedaan antara malaikat jin iblis dan syaitan nah syukur. selanjutnya kita lanjutkan dengan pertanyaan yang dikirimkan dari dari Kemal bin Arsul. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam surat Al-Maidah ayat 9 itu difirmankan yang artinya ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan para rasul lalu dia bertanya kepada mereka apa jawaban kaummu terhadap uh, seruanmu? Mereka para rasul menjawab kami tidak tahu tentang itu sesungguhnya engkaulah yang mengetahui segala yang goib. Nah, berarti uh, saya berpendapat bahwasannya para rasul pun juga tidak mengetahui tentang gaib. Pertanyaannya gini Ustaz. Pertanyaannya, mengapa saat ini banyak manusia yang mengklaim beberapa mereka mengetahui hal kuih? Itu bagaimana Ustaz? Dan benar seperti itu Ustaz. Ya, Alhamdulillah. Dalam surah Al-Ma'idah, yang ditanyakan bagaimana surat Al-Ma'idah ayat 109, mungkin bunyinya, Yaumaya Allahur rusula pada hari ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan para rasulnya di padang mahsyar kemudian Allah akan berfirman kepada uh, para rasul Mada apa yang kalian akan jawab terhadap umatmu yang mengingkari engkau atau kalian sudah menyampaikan risalah kepada mereka maka para nabi akan mengatakan, "La ilma lana tidak ada ilmu bagi kami, anta alamul kuyub." Sesungguhnya engkau adalah zat yang Maha Mengetahui yang kait. Kalimat "La ilma lana. ini bukan berarti para nabi tidak bisa menjawab. Ya. Tentu mereka bisa menjawab di hadapan Allah karena mereka sudah menyampaikan risalahnya, tetapi karena adab para nabi kepada Allah Subhanahu wa taala maka mereka mengatakan la ilmalana tidak ada pengetahuan kepada kami karena pengetahuan itu ada padamu ya sebagaimana ketika Isa bin Maryam Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ya Isa ibna Maryam a anta sit -takhiduni wa ketika Allah berfirman kepada Isa wahai Isa apakah engkau mengatakan kepada manusia ambillah aku dan ibuku sesembahan selain daripada Allah. Maka Isa mengatakan, Subhanak, ma yakunu li an aku luma laysa li bihaq. Ah, suci engkau, ya Rabb. Tidak pantas aku mengucapkan kalimat itu. In faqad alim tahu. Kalau aku katakan, kau tahu. Ya, Kenapa? Ta'lam ma fi nafsi. Karena engkau tahu apa yang ada pada diriku. Wala a'lam ma fi nafsi. Tapi aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu innaka anta karena engkau dat yang maha mengetahui yang kait. artinya para nabi ketika mengatakan la ilma lana, artinya ini adab adab para nabi kepada Allah azza wa jala. ada juga yang mengatakan kalimat la ilma lana, tidak ada ilmu kepada kami karena saat itu saat yang sangat mencekam saat yang menakutkan saat yang mengkhawatirkan sehingga para rasul bingung apa yang mereka harus jawab sehingga mereka mengatakan la ilma lana, tidak ada pengetahuan bagi kami tetapi setelah kemudian perkaranya sudah mulai tenang kemudian didatangkan saksi maka baru para nabi bisa menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena ayat ini ayat surah al-maidah 109 ini menceritakan bahwa setiap umat itu akan dipanggil di hadapan Allah Subhanahu wa taala bersama nabi yang diutus kepada mereka kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berfirman kepada para nabi dan juga umatnya. Sudahkah nabi ini menyampaikan risalahnya kepada kalian? Maka umatnya yang kafir akan mengatakan, "Tidak, ya Rabb. Dia berdusta. Dia tidak pernah menyampaikan risalah dia kepada kami." Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan kepada para kepada nabi ini, "Kenapa engkau tidak menyampaikan risalahmu kepada mereka?" Maka nabi ini mengatakan, "Kami sudah menyampaikan risalahnya, ya Rabb, tapi mereka berdusta." maka Allah mengatakan kalau begitu datangkan saksi kalau engkau memang sudah menyampaikan risalahnya. Maka nabi ini akan mengatakan contoh saja Nuh atau Ibrahim atau Musa atau Isa akan mengatakan kami punya saksi. Kemudian mereka pun mendatangkan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadi saksi bahwa mereka sudah menyampaikan risalah kepada umatnya. Maka Allah akan mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa engkau akan jadi saksi kepada mereka sementara engkau tidak hidup di zaman mereka? Ya, engkau hidup di zaman sekarang. Mereka hidup di zaman siapa? Engkau tidak pernah hidup di zaman mereka. Kenapa engkau jadi saksi mereka? Maka Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya aku siap menjadi saksi bahwa mereka sudah menyampaikan risalah mereka kepada umatnya karena engkau sendiri yang mengatakan bahwa mereka sudah menyampaikan risalah kemudian Rasul membacakan ayat Al-Quran tentang bagaimana Nuh menyampaikan risalahnya. Kemudian Musa menyampaikan risalahnya. Kemudian Isa menyampaikan risalahnya. Kemudian semua para nabi sudah menyampaikan risalahnya. Dari sini kita tahu bahwa semua para nabi akan ditanya. Fala nas ursila ilayhim, nas -mursalin. Dan kami akan tanya kepada orang-orang yang diutus kepada mereka rasul. Bahkan kami pun akan tanya para rasul. Fawarabbika la, fawa lanas alannahum ajmain sungguh kami akan bertanya kepada mereka semuanya termasuk juga para nabi sebagai bentuk pertanggungjawaban mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna ayat surah Al-Maidah 19 ini. Adapun yang dipahami penanya bahwa berarti kalau gitu para nabi tidak tahu yang gaib. Ya, memang para nabi tidak tahu yang gaib. Tidak ada nabi yang tahu yang gaib. Nabi itu tahu yang gaib karena Allah Subhanahu ta'ala memberitahu. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberitahu di akhir zaman akan muncul dajjal, akan turun esa, akan datang Ya'jus Makjus, akan datang duhon, akan datang gempa dari arah timur barat dan dan jazirah Arab, akan datang api yang menggiring manusia dari Aden sampai ke Syam. Itu semua perkara-perkara gaib. Allah yang kasih tahu. Tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak kasih tahu Tidak ada satupun makhluk jinnya, malaikatnya, manusianya Yang tahu tentang kegaiban Karena yang tahu yang gaib itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala Maka siapapun yang mengetahui, mengklaim dia mengetahui yang gaib Dustakan ucapannya Mereka dajal, mereka para pendusta Tidak ada tahu yang gaib, ada tahu yang gaib Yang tahu yang gaib hanya Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu'alam Baik, syukur Ustaz atas paparannya. Uh, jawabannya begitu dalam dan jelas insya Allah penanya yang sudah nyerah harus tersebut menjadi jelas Baik. berikutnya pertanyaan yang dikirimkan dari Abu Safira di Batam ini ada dua pertanyaan yang pertama Assalamualaikum Pak Ustaz Ustaz Ustaz, mengapa Allah menyuruh kita untuk banyak beristighfar? Bukankah Allah itu maaf pengampun dan maaf penyayang? Itu yang pertama, Ustaz. Yang keduanya, Ustaz bisa tolong jelaskan uh, tentang ada pada oleh namanya al mugharribun dan mengapa itu bisa terjadi Ustaz? bagaimana jika itu terjadi kepada sekitar seorang tanpa kita sadari Ustaz? Karena ternyata itu adalah turun temurun dari nenek moyang mungkin kayak semacam ini ya seperti kayak suatu pemberian Ustaz. Ya Alhamdulillah. Apa sih makna al mugharribun itu? Ada sebuah hadis memang hadis ini tidak sahih. Ulama mengatakan hadis ini dhaif hadis dari Ummul Mumin Aisyah radhiyallahu anha ketika dia bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa dia diperlihatkan sesuatu dari dari alam jin. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan inna fikum al mugharribun. Sesungguhnya pada kalian itu ada mugharrib. Mugharrib itu jin yang selalu menyertai manusia disebut mugharribun ya karena ketika Rasul ditanya wa mal ya Rasulullah apa itu Mugharribun ya Rasulullah maka Rasul mengatakan alladzina orang yang selalu disertakan padanya jin yang mengganggunya ada sebagian para ulama ketika memahami kalimat Mugharribun artinya jin yang menyertai manusia artinya jin-jin yang jahat yang terkadang ketika seseorang suami istri menggauli atau berjima melakukan hubungan suami istri maka jin mugharrib ini akan datang kemudian akan mengganggu orang yang sedang melakukan hubungan untuk tidak mengingat Allah untuk tidak berzikir untuk tidak mengucapkan Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana ya Allah jauhilah syaitan dan jauhilah apa yang akan kau rizkikan kepada kami dari syaitan dia dilupakan untuk membaca basmalah dan ta'awudz sehingga syaitan ikut melakukan perjimaan bersama suami istri itu ada juga yang mengatakan artinya mugharribun itu artinya syaitan yang selalu memerintahkan orang untuk melakukan zina. Ya, untuk melakukan perzinahan. Maka setan tidak akan meninggalkan anak-anak muda atau anak-anak putri yang yang bermaksiat kepada Allah, kemudian terus wasi untuk melakukan perzinahan. Ada juga yang mengatakan mugharribun itu artinya setan yang datang kepada para dukun, kepada paranormal yang memberikan habar dusta untuk disebarkan di tengah-tengah manusia. Ada juga yang mengatakan mugharribun artinya qarin karena setiap manusia itu punya korin dari kalangan jin, di mana korin ini akan terus berikan was-was kepada manusia untuk berbuat jahat, untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu disebut mukhurik. Ya, bisa saja mungkin uh, jin itu juga uh, turun-temurun sifatnya, seperti namanya orang tuanya seorang dukun, orang tuanya seorang uh, paranormal, orang tuanya orang-orang yang mungkin dianggap orang-orang sakti, dan yang lainnya ketika meninggal maka tidak ditinggalkan anaknya kecuali dikehendaki, ingin seperti ke neneknya, seperti orang tuanya supaya sesat juga, supaya melakukan kesyirikan juga, boleh jadi mukarribun itu bisa terjadi turun-temurun, ya kan, akan tetapi e, bagaimanapun kita diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, dibekali malaikat yang juga sebagai korin kita untuk menjaga kita oleh karena itulah maka supaya kita tidak terganggu oleh mukaribun maka perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala istighfar kemudian juga membaca Al Qur'an kemudian uh, lakukan hal-hal uh, yang sifatnya bisa menjauhkan kita dari syaitan berdoa sebelum tidur membaca ayat kursi dan yang lainnya uh, dan juga berusaha untuk istiqomah ini pertanyaan yang uh, apa itu mukaribun adapun tentang pertanyaan tentang uh, kenapa kita disuruh untuk istighfar ya Kenapa kita disuruh untuk istighfar? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala, uh, rohim. Ya, maha pengampun lagi, maha penyayang itu. Kenapa kita disuruh istighfar? Bahkan bukan hanya kenapa kita disuruh istighfar, kenapa Nabi juga disuruh istighfar? Kalau kita boleh buat pertanyaan lagi, jangankan kita, Nabi aja disuruh beristighfar. Padahal Nabi itu maksum, Nabi itu sudah diampuni dosanya yang telah, yang sedang, dan yang akan datang. Lah, kok suruh istighfar pula Nabi? Bagaimana pula kita? Maka para ulama mengatakan, kenapa Nabi saja disuruh beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada yang mengatakan bahwa ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beristighfar, maknanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena seorang nabi pun manusia, tidak lepas daripada dosa kecil. Karena maksum itu artinya seorang terlepas dari dosa besar, tapi kemungkinan terjerumus kepada dosa kecil. Ya. Dan definisinya dosa besar dan dosa kecil itu, kalau dosa besar, dia dosa yang ada ancaman di dunia dengan had, potong tangan, rajam, cambuk, dan yang lainnya di akhirat dengan adab neraka. Maka setiap dosa yang ada ancaman dunia akhirat berarti dosa itu besar. Tapi dosa yang tidak ada ancamannya sama sekali, maka disebut dosa kecil ya lah seorang nabi diartikan maksum sebagian para ulama mengatakan apa sih arti maksum terbebas dari dosa maksudnya terbebas dari dosa syirik dosa-dosa besar tetapi kemungkinan juga bisa terjerumus kepada dosa kecil maka biar e, nabi saw sama sekali tidak tersentuh dosa makanya diperintah oleh Allah subhanahu wa taala untuk banyak beristighfar juga bahkan dosa itu istighfar sehari itu tidak kurang daripada seratus kali yang kedua nabi saw beristighfar itu karena dia ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Bersyukur akan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dari kenabian yang Allah anugerahkan kepadanya. Dan itu bagian daripada adab seorang nabi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini mafhum awlawinya. Kalau para nabi saja diperintahkan untuk beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana pula kita. Maka sudah selayaknya kita beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun pertanyaannya kenapa kita harus beristighfar. Sementara Allah ghafurur rahim. Lah bagaimana Allah akan mengampuni kalau kita tidak istighfar? Di antara sifat Allah itu ghafur, maha pengampun. Jadi kalau anda berbuat dosa, bukan berarti Allah langsung mengampuni karena dosa yang kita lakukan. Allah akan mengampuni kalau kita meminta ampun kepadanya. Dan seberapa berat pun dosa kita kalau kita datang kepada Allah, membawa ampunan tanpa menyekutukan Allah sedikit pun, maka Allah akan berikan ampunan dengan jumlah yang sama dari dosa yang kita lakukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu rahim. Allah itu lebih mendahulukan ampunannya dibandingkan kemurkaannya. Inna inna rahmati sabakat ghadabi. Rahmatku lebih mendahulukan dibandingkan murkahku kata Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, Yusufler, dan kembali di pertanyaan berikutnya sudah ada mungkin semuanya sahabat saya Ham dan juga pemirsa TV. Berikut pertanyaan dikirimkan dari Abu Aisyah di Batam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Afwan bisa Ustaz tolong jelaskan tentang suatu kaum yang Allah kutuk menjadi kerak dan babi. Apa itu benar ternyata Ustaz? Ya, Alhamdulillah. Salatu Tentang apakah ada kaum yang dikutuk menjadi kera dan babi. Sebenarnya, kisah kutukan manusia kepada kera dan babi itu disebutkan di tiga ayat dalam tiga surat. Ya, Al-Baqarah 6. 5, kemudian, uh, dalam Surah Al-A'raf ayat 166 dan juga Al-Maidah ayat 60, yaitu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita tentang kisah Ashabu Sabti, dan yang paling jelas, ya, kalau Anda membaca Surah Al-A'raf 166 sampai 167 sampai 166, itu jelas sekali kisahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, was'alhum anil qaryatil Kanat hadiratal bahri." Jadi ada sebuah kaum dari kalangan Yahudi yang tinggal di perbatasan uh, di pinggir lautan. Wallahu alam letaknya di mana. Al-Qur'an tidak menjelaskan letaknya di mana, itu kan uh, karena juga kalau memang ini penting tentu akan diletakkan uh, jelas dijelaskan tempatnya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan tempatnya, maknanya tidak ada ibrah dalam hal mengetahui tempat yang jelas, ibrah dari kisahnya, ya. Jadi ada rombongan Yahudi itu berada di uh, pinggir lautan. Kemudian mereka diberikan hari karena orang Yahudi itu kan dengan hari Sabtu itu sangat sakral sekali. Mereka ketika datang hari Sabtu tidak boleh melakukan perkara-perkara dunia. Mereka harus fokus kepada perkara akhirat dan ibadah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala uji di hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat apabila mereka mencari Ma'isha ke lautan tiba-tiba ikan-ikan itu seolah-olah hilang, ya tidak tampak. Walaupun mereka dapat, ya tidak seberapa banyak. Tetapi ketika hari Sabtu tiba-tiba ikan itu kemudian banyak, loncat-loncat, seolah-olah melambai-lambai untuk ditangkap. Sehingga Allah mengatakan, sabti surrah. Ketika datang ikan-ikan di hari Sabtu meloncat-loncat di atas lautan, maka mereka pun tergiur. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak boleh mengambil ikan di hari itu. Wa yauma la yasbituna wa la Kemudian Allah mengatakan, "Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun." Allah berikan ujian. Ya, sabarkah mereka dengan perkara itu? Masih menghormati hari Sabtukah? atau mereka tergerak syahwatnya untuk melanggar hari Sabtu? Akhirnya sebagian orang fasik mereka justru kemudian mereka melakukan yang dilarang oleh para nabi. Tidak boleh merobek hari Sabtu dengan mengambil ikan, mereka pun malah mengambil ikan di hari yang sakral. Dari sinilah kemudian bangkit satu kaum yang keras agar mereka jangan mengambil ikan dari Sabtu, tapi mereka ngeyel tidak mau. Tapi muncul kelompok yang ketiga dan mengatakan, sudahlah, jangan kalian e, melarang mereka untuk mengambil ikan dari Sabtu, biarkan mereka, karena mereka kaum yang diadab. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala pun kemudian kutuk orang-orang yang mengambil ikan dari Sabtu dan Allah katakan Qunu kiradatan khasiit. jadilah kalian kerak keran kan ketika orang-orang solehnya membuat tembok untuk memisahkan diri dari orang-orang fasik tiba-tiba mereka tidak mendengar lagi suara-suara eh, apa namanya kebahagiaan orang yang menangkap ikan dari Sabtu senyap sepi maka mereka pun ketika naik memanjat ke tebing dan lihat di atas tembok mereka rupanya tidak ada orang. Setelah kemudian mereka menghampiri lautan itu rupanya semua sudah menjadi kera. Dan Allah subhanahu wa ta'ala katakan kuno kirodatan khasin. Dalam surah Al-Ma'idah mereka dikutuk menjadi kera dan juga babi. Ada yang mengatakan anak-anak mudanya dikutuk menjadi kera dan orang tuanya dikutuk menjadi babi. Ada juga yang mengatakan orang-orang yang mengambil ikan dari Sabtu dikutuk menjadi kera dan orang-orang yang melarang kepada orang yang melarang mengambil ikan dari Sabtu dikutuk menjadi babi wallahu itu sebuah kenyataan tetapi apakah kemudian pengutukan-pengutukan seperti ini terjadi kepada umat Islam ini kan umat terdahulu mungkinkah akan terulang manusia bisa dikutuk menjadi babi ulama menjawab bisa saja terulang tetapi dalam bukan dalam bentuk masyarakat ini kan satu satu masyarakat gitu ya dalam bentuk orang ramai jamaah dikutuk tapi kalau perorangan memungkinkan dan itu pernah terjadi di zaman Al-Imam Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala. Ketika Nabi SAW bersabda agar seseorang tidak boleh ketika sholat mengangkat kepalanya uh, ke langit. Dalam riwayat, agar seorang tidak boleh mendahului imam. Uh, kemudian Rasul mengatakan, atau kalau dia tetap melakukannya, maka wajahnya akan dirubah menjadi wajah keledai. Kemudian ada orang yang kemudian tidak yakin dengan hadis ini. Kemudian dengan istihza mengolok olok dia pun ah dan mengatakan tidak mungkin kalau saya mendahului imam tiba-tiba kepala saya jadi kaladai. Kemudian akhirnya dia pun sholat dan betul-betul dia praktekkan hadis itu mendahului imam sebelum imam ruku dia sudah ruku sebelum imam sujud dia sujud artinya dia betul-betul melanggar hadis itu setelah sholat memang Allah Subhanahu wa taala bentuk kepalanya seperti keledai dan itu terjadi di zaman al-Imam Ibnu Hazm seorang ulama dari e, Andalus. gitu ya. Artinya bahwa bisa terjadi perorangan, tetapi kalau dalam bentuk jamaah, kata para ulama tidak, tidak akan terulang e, pengutukan orang menjadi babi dan juga jadi kerat atau tapi dalam bentuk atau dalam bentuk yang lain mungkin orangnya tidak berubah menjadi kerat dan babi, tapi wataknya, sifatnya. Maka itu juga bisa terjadi kepada umat Islam wallahu a'lam. Baik, itu Allah Ustaz, kemarin begitu luas dan panjang. yang insya Allah, kemarin tadi bisa menjawab pertanyaan dari uh, Abu Safira dan semoga mendengarkan penjelasan dari tadi. Baik. Berikutnya pertanyaan terakhir Ustaz pada saat ini. Ini pertanyaannya berasal dari... Ada yang ingin bertanya Ustaz tentang apakah sebenarnya Ustaz menjadi penyebab dari adanya perang badar Ustaz? Satu itu. Dan kata badar itu dia usaha, dari bukit atau mungkin dari tempat Ya, Alhamdulillah, Sulatu wassalamu ala Wasallam. Mbak Badu. Adapun tentang masalah perang badar, peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terkadang dinamai karena tempat perangnya memang di sebuah tempat yang dinamai tertentu maka perangnya pun ia dinamai dengan nama tempat peperangannya. Seperti perang Uhud. Kenapa disebut perang Uhud? Karena memang terjadi di Bukit Uhud. Ya. Ataupun perang Bani Mustalik. Karena yang diserbu adalah Bani Mustalik. Kabilah Mustalik. Maka disebut perangnya Bani Mustalik. ya. Termasuk juga Badar. Kenapa kemudian disebut perang Badar? Karena dinisbatkan ke tempat peperangannya di Badar. Dan Badar itu e, sebuah sumur yang ma'ruf di daerah itu. E, yang diambil airnya oleh masyarakat sekitar. Dan sumur itu disebut Badar dan sekitarnya disebut sumur badar sehingga perangnya juga disebut perang badar ya adapun sebabnya sebabnya ma'ruf karena nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika itu hendak mengambil hak yang diambil oleh orang-orang Quraisy ketika hijrah di mana para sahabat tidak ada yang mengambil satu pun kekayaannya karena diambil alih oleh orang-orang Quraisy baik tanah, kebun, rumah, usaha sehingga betul-betul sahabat yang hijrah ke Madinah itu tidak membawa apa-apa. Sehingga ketika kalau muslimin sudah kuat di Madinah, maka mereka ingin mengambil hak apa yang sudah dicuri dan diambil dan diambil dan dirampas oleh orang-orang kafir Quraisy ketika mereka mendengar ada kafilah Abi Sufyan dari Syam membawa dagangan orang-orang Mekah, maka Rasul mempersiapkan pasukan tanpa paksaan untuk terlibat sekitar 300 sahabat. Itu pun kebanyakan orang Ansor. padahal yang punya kepentingan orang muhajir. Menunjukkan bagaimana solidaritas kuat orang-orang Ansor membantu saudaranya orang-orang muhajirin. Kemudian Ketika mereka hendak uh, menghadang kafilah Abi Sufyan yang membawa harta yang banyak, hartanya orang-orang Quraisy, Abi Sufyan ini cerdas. Akhirnya, kemudian mengirim seorang uh, penunggang kuda bayaran, namanya Dom Dom, untuk memberitahu Abu Jahal bahwa dia akan diserang oleh Rasul SAW dan juga pasukannya. Maka dari sinilah, kemudian Abu Jahal menyiapkan seribu pasukan, kemudian menolong Abi Sufyan, maka ketemulah kemudian di, di Badar. Maka terjadilah perang Badar ya, nah, itu di antara sejarah eh, sedikit apa penamaan badan dan apa penyebabnya. Wallahu a'lam. Baik, juga. Dan yang sudah juga sudah dia mungkin baru tahu juga ya, Pak Pemirsa, dan juga kamu sudah paham, masalah dari Perang Badar itu sendiri. Baik, uh, mungkin Ustaz, sebagai penutup dari program ini, ada sedikit, uh, apa namanya, satu kalimat penutup, waktu yang mungkin sebagai uh, kalimat sebagai penutup, penutup semuanya, atas yang sudah ya, ya Alhamdulillah. Abdullah, wassalamu ala rasulillah, amma badu. Masyurul muslimin yang uh, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di awal sudah saya jelaskan tentang bagaimana syaitan itu akan datang kepada orang-orang yang sedang sakaratul maut agar dia keluar uh, dari agama Islam sehingga mati di atas kekufuran. Tentu, syaitan akan berusaha keras untuk menyesatkan anak Adam saat sakaratul maut, sehingga ketika syaitan ini berhasil, ya, dengan berbagai macam cara, berarti dia telah menyesatkan satu orang, dan orang tersebut akan menjadi pengikutnya kelak masuk neraka jahanam. Lalu, apa penyebab orang itu sampai meninggal dalam kondisi khotimah? tentu yang pertama karena fasadul akidah, karena rusak akidah. Ya. Kemudian yang kedua al israr al maasi, terlampau banyak maksiat sehingga akhirnya dia susah untuk bertobat. Kemudian Allah akhiri dia kehidupannya dengan maksiat sehingga suul khotimah. Kemudian yang keempat karena banyak melakukan dosa besar sehingga dia pun diwafatkan dalam kondisi seperti itu. Kemudian terlampau cinta dengan dunia, dan meninggalkan akhirat terlampau sibuk dengan perniagaan sibuk dengan usaha sibuk dengan mengejar dunia sehingga lalai dengan akhirat sampai akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan alhakumuttaqasur hatta tumul maqabir karena lalainya mengejar uh, kepada akhirat dan semangatnya mengejar dunia akhirnya dunia melalaikannya sehingga dia dipendam dan masuk dalam kuburan termasuk juga dia mudah untuk berpaling dari istiqomah. Ya, dia tidak istiqomah dalam agamanya. Sehingga ketika dia tidak istiqomah itulah, maka terkadang dia diwafatkan dalam posisi su'ul khatimah. Oleh karena itulah ma'asyurah muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Eh, pentingnya seseorang itu eh, berkawan dengan orang-orang soleh, hadir di majelis-majelis ta'lim, kemudian juga tidak sembarang mencari kawan, kemudian juga eh, tetaplah beribadah kepada Allah Azza wa Jal, paksakan untuk mendekatkan diri walaupun dalam kondisi malas. Karena memang hidup manusia itu terkadang ada fatrah, ada masa futurnya, terkadang ada masa semangatnya. Maka barang siapa saat futur dia tetap menjalankan sunnah Nabi SAW ataupun ibadah kepada Allah Azza wa Jal, tadah kata Rasul. Maka engkau akan diberikan hidayah sampai akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala wafatkan kita dalam posisi husnul khatimah. Wallahu'alam wa suhab, mudah-mudahan manfaatkan saya kembalikan kepada moderator fal yatafaddal masykurah baik jazakallahu khairan ustaz atas paparannya dan lomba juga tentunya sahabat riham dan juga